Imam pun boleh, rom pun boleh. Jadi, kalau nak baca dengan bentuk rom, kita akan sebut la ta'manuna. Dia tak clear, no. La ta'manuna. Kalau clear, bunyi yang jelas, la ta'manuna. Ta'manuna, itu jelas. Tapi dia tak boleh sebut dengan jelas. Ta'manuna. Nak kata balik ke, mati ke? Dia antara dua-dua. Okay. Hanya ini dalam surah Yusuf yang mesti kita pilih antara dua. Sama ada ismam, kalau tak ismam, rom. Dah tak ada lagi wajah yang lain. Tapi kalau kita baca tanpa ismam, tanpa rom, boleh tak boleh? Boleh kalau kita pandai kiraat yang lain. Kiraat yang lain, untung ada kiraat. Aku tak pandai ismam, aku tak pandai pandai rom. Tapi aku tahu kiraat yang lain. Ada kiraat yang baca qalu ya abana ma laka la ta'manna. Dia tak buat ismam, dia tak buat rom, tapi tak, dia tukar ta'manna. Itu kiraat namanya, kiraat apa tu? Kiraat Abu, Abu apa? Abu Ja'far. Banyak sangat kiraat Abu ni. Abu Ja'far. Ini untuk pengetahuan semua lah. Yang baca tak ismam, tak rong, satu saja kiraat, iaitu Abu Ja'far. Tamanna. Tapi tak, yang kalimah tak itu dia tukarkan hamzah yang mati menjadi alif. Tamanna. Okey. Okey, boleh yang ini? Boleh kan? Yang kedua, ialah silapan yang berlaku bila menyebut huruf sin pada makhraj huruf ta. Ini jadi ke kopi ni. Ini dah bertukar huruf ni, jadi ke kopi. Dah jadi lah, terang-terang silap dia. Dia dah tukar huruf sin kepada huruf ta. Hasil daripada kesilapan meletak kedudukan lidah waktu menyebut bismillah atau yang ada huruf sin dalam fatihah. Nasta'in pun huruf sin juga. Jadi, ya betul-betul kita sebut di sini bismi. Okey, cuba kita sebut bismi. Bismi. Jangan keluarkan kita apa di sini. Itu dah jadi huruf, dah jadi ta. Ya, itu silap. Jadi, di situ jelaskan makhraj huruf sin ialah hujung lidah itu diletakkan di belakang gigi hadapan sebelah bawah. Dan ditekan kepada gigi hadapan sebelah bawah. Dan manakala huruf sa ialah hujung lidah itu dikeluarkan sedikit dan ditekan ke hujung gigi hadapan sebelah atas. Sebelah atas itu huruf sa. Itu kena hati-hati. Awal-awal lagi kalau dah terdengar, kalau tak patihan kita bismillahirrahmanirrahim, salah. Pastikan bismi kedudukan lidahnya di situ ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah menempatkan huruf lam pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu kalimah Allah ditebalkan. Sedangkan sifat huruf lam itu hendaklah nipis apabila sebelum lafzul jalalah terdapat huruf berbaris di bawah. Maknanya dalam ayat ini ada juga yang baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kesilapan yang rasanya sedikit lah. Ataupun kadang-kadang lah. Bukan banyak ya. Kadang-kadang. Yang masih lagi tak boleh memahami sebutan lafzul jalalah dari sudut hukumnya apabila sebelumnya terdapat baris di bawah, kan kita baca dengan nipis bismillahi, kan lillahi, billahi, semuanya kena nipiskan. Melainkan bila dia sebelumnya berbaris di atas baru boleh qul huwallahu, tak jadi qul huwallahu ahad. Ini bagi kunci untuk tuan-tuan baca dalam surah-surah yang lain. Qulillahumma nipis. Atas sebenarnya baris di bawah. Qul huwallah, jadi kita tebalkan. Atau qulid'ullah, itu tebalkan.
Al-Fatihah, dia dah lebih dari kadar yang patutnya. Kalau dilihat di sini, semuanya adalah dari kategori sebagai mad apa ni? Mad asli kan? Mad asli ni dua harakat. Dua harakat. Jadi, patutnya dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul. Ha, semua kalau dia buat lagu, jadi tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kena ikutkan lagu tu, maka dia panjangkan yang sepatutnya pendek tu tak. Ha, itu kena jaga ya. Biasanya ini yang tak senaraikan ini kena jaga. Semuanya adalah daripada mad asli yang banyaknya berlaku pada maudhu'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Abu asal lebih. Ya, yang mana mad ini kena baca dengan berapa? Dua harakat sahaja. Dua. Nak baca roh dengan takrir. Dia lain daripada huruf yang lain.
ni takrir, tak boleh baca takrir. Baik, roh saja yang pelik sini. Baik, roh ini memang dia bersifat berkata. Cuba kita sebut ar. Apa dia berkata? Ar. Kan, dia cakap kita tahu orang ni dah menemukan. Ini dah terlebih, ini dah terkeluar. Tapi kalau kita bawa huruf yang 29 huruf hijaiyah tu, nanti huruf jim. Cuba kita jadikan, cuba kita sebut ini. Boleh tak kita? Tak boleh. Dah mati terus. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Ataupun huruf to. Boleh berkata? Cuba buat kata? Itu kita dah sengaja buat. Tapi roh itu memang mulai dari sifat yang ada pada roh. Sampai lagi nampak boleh. Tapi tuan-tuan, dalam bacaan kita tak boleh baca kata Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, dah banyak roh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Itu dah banyak roh lah. Anak cucu semuanya ada. Itu kena kawal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kena kawal daripada bergetar. Lebih-lebih lagi bila dia bertasdik. Tuan-tuan kena baca bertasdik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena pegang nafas dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ha, lebih. Ya, cuba kita sebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, mungkin boleh ada test untuk terapak ya. Emang tak cukup satu. Okey, baik. Yang mana clear, baik. Ha? Nombor 7, sekarang dia berkait dengan roh juga. Tadi kita suruh kawal roh daripada berbesar, tetapi berlaku kesilapan apabila kita tahankan suara sebelum kita sebut huruf roh. Maka bila tahankan suara, dia akan lahir huruf po. Dia akan jadi macam ni. Tahan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana dia tak nak bagi berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan pergi kepada huruf po. Itu kena jaga juga. Jangan melampau nak kawal roh daripada bertasdik hingga lahirlah huruf po. Kerana tahan suara tadi. Roh ni bersifat ini roh dan sebutan dia suara tertahan, huruf po. Okey, jangan tahankan suara. Kemudian yang ke-8, ialah sengaja serapkan suara. Tak nanti suara dia, tapi dia sengaja serapkan suara atau menggalaukan suara ketika menyebut huruf ha, sehingga bertukar kepada huruf ain. Kerana kalau kita dengar dia berbicara, dia bercakap dengan kita, okey je. Tapi bila dia tukar kepada bacaan, dia dah berubah suara dia. Memang bacaan Quran dia tak sama dengan bacaan dengan suara perbuatan dia lain sikit. Tapi jangan menggalaukan suara, jangan sengaja serakkan suara sehingga boleh merubahkan huruf ha kepada ain. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu macam menggal. Dia tekan. Tuan-tuan nak istilahkan apa? Tuan-tuan cuba berkati betul-betul tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dah bukan hi dah. Dah nak jadi ain. Kerana kita dah sempitkan udara, jadi ha dia boleh pergi pada huruf ain. Sebab dia duduk serumah. Satu makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha. Tapi kalau kita kuat lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tidak,
dia menggaraukan suara dia. Itu perlu jaga ya. Okey. Yang seterusnya, yang ke-9 ialah dia menzahirkan qalqalah pada huruf mati yang bukan bersifat dengannya. Dalam Fatihah ada tak huruf yang bersifat qalqalah? Tak ada kan? Yang kena baca qalqalah ada tak? Dalam Fatihah tak ada. Daripada awal Fatihah hingga akhir tu walaupun ni tak ada satu pun yang bersifat qalqalah, yang kena baca qalqalah. Ini kenalkan huruf-huruf yang bersifat qalqalah ya. Itu dah tahu dah ada ni yang ada di sini semua dah. Dah tahu huruf-huruf bersifat qalqalah. Ini pun ada qaf, ini ta, ini ba, ini jim, dal. Jadi kesemua huruf-huruf ini ada dalam Fatihah. Dalam Fatihah ada huruf ini. Jim je yang tak ada. Qaf ada, ta ada, ba ada, dal. Tapi dia tak berlaku qalqalah. Sebab semuanya berbalik. Dan semuanya kita baca bersambung. Tapi kalau yang lain kita baca macam ni contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah qalqalah. Alhamdulillahi rabbil bil alamin. Ada juga macam tu. Bukan kata orang-orang Arab pun tak ada jumpa macam tu. Dia cakap ujung-ujung dia jadikan kokolah. Artinya tak kokolah. Ihadina sirat. Ihad pun tak kena juga ya. Yang banyak kalinya ialah an'amta. An'amta saja. Jangan sirat ladina ala. Kan ala tu. Anak siapa tak tahu tu. Siratan nabina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratan nabina amin. Bukan apa saja. Jangan kita menyentakkan lidah kita. Siratal ladzina an pergi kepada hakum. Anta alaihim pergi kepada wain. Ghairil maghdubi alaihim wala. Okey. Baik, kita cuba buat. Yang ni lah biasa. Ini yang masalahnya ayat yang hujung tu. Yang atas ni jalan-jalan juga. Jarang berlaku ya. Yang baca alhamdulillah. Okey, kita cuba buat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca kalau tak bunyi anda maza alaihim betul lah tu. Tak korporat betul lah tu. Tapi kalau nak dipastikan lagi adakah kita melakukan kesilapan itu ataupun tidak, berdengar kepada guru pada kita. Bukan takat yang ini je, yang lain pertama. Okey, yang ke-10 ialah menyebut huruf ha pada makhraj huruf ha. Bila dah tukar ha kepada ha, kopi ke jadi? Jadi ya, terang-terang. Kesalahan terang-terang. Ha ditukar kepada ha. Biasa berlaku awal lagi. Ini dah rosak dulu dah tak buat. Ini tak boleh. Dah tak boleh jadi imam apa lah ni. Kalau tersilap yang ni. Sebab dia dah boleh merupakan makna. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksudnya ha kan? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Sebab dia akan jadi makna segala padam. Kalau api, kita padam.
segala macam bagi Allah. Kan? Lepas tu apa maknanya Alhamdulillah? Segala puji kan tak berubah maknanya. Kerana dia tak beliakan wahad. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita main-main je. Sebab biasa je. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Dah salah. Awal-awal lagi dah salah. Belum sampai walau berdua ni dah. Itu kena jaga ya. Alhamdulillah. Okey, cuba kita sebut ya. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Memanjangkan suara ketika menyebut Yaumi ayat yang keempat hingga terjadi matling yang hanya wujud ketika wakaf sahaja. Kita tahu ini berlaku, matling berlaku bila berhenti. Maliki Yaumiddin, kan kita baca sambung. Jadi bila sambung di sini ada ling, ada huruf ling, tetapi tak berlaku matling. Kalau kita panjang, Maliki Yaumiddin. Kita panjang, Maliki Yaumiddin. Itu jadi ke opi? Jadi ke opi? Opi, ada jadi ada ke opi kan? Tapi kalau orang mak dalam dewan. Tapi kalau mak yang tadi, kita sebut, bila kesalahan ini, mencacatkan dia sebut tajuni. Itu adalah kopi. Kopi ya, dia tak merosakkan makna. Maliki Yaumiddin. Yaumi makna hari. Tak berubah. Ada yang sebut hari. Panjang kan? Hari. Sama juga hari. Kan? Bukan hara. Hari kata hara. Nah, huru hara. Jadi kita sebut Maliki Yaumiddin. Mereka sama nak berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaum. Boleh lah panjang. Belum panjang. Tapi berhenti buat apa tu? Buat apa nak berhenti dia tu? Okey, jadi Maliki berlaku ketika berhenti. Contohnya kita baca ayat ini. Wa amanahum min qawm. Dah kenalkan matling kan? Matling, kan matling, kalau nak kenal matling, ada huruf ya, mati, ada huruf waw, yang mati. Sebelumnya, baris di atas. Dan selepasnya, ada satu lagi huruf. Tak kisahlah huruf apa. Ada satu lagi huruf. Itu syarat untuk berlakunya matling dan kita wakaf. Baik, yang kedua belah. Yang kedua belah, menempatkan sebutan huruf ya. Ini berkait dengan sifat huruf. Huruf ya bersifat istifal. Antaranya bila huruf bersifat istifal, dia kena baca dengan nipis. Tetapi bila baca dengan tebal, maka ini berlaku lahnu. Contohnya dalam kalimah yaumi. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, kita sebarkan huruf ya. Kan? Yang kena bacanya ialah Maliki Ya. Maliki Ya. Kan huruf ya kan? Ya kekakan bunyi ya. Bukan ya, ya, ya. Yo. Maliki Ya. Mana jadi Ya lah tu? Maliki Yaumiddin. Kira? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu kunci dia. Kalau itu rek. Apa dia bunyinya? Ya. Kalau itu ba, ba. Dia tak jadi ba, kedak po. Tak ada. Yang ini, selama ini biasa di sebelah negeri Sabah yang Kelantan tu. Banyak yang baca macam tu. Maliki Yaumiddin. Kerana mereka latihan awal dia ialah alif, bo, to, to, jim, ha, po, sampai dalam alif, hamzah, yo.
lah, yo, tapi balik ki yo. Ada cerita dekat. Penanya alif, ba, ta, ba, sampai lam alif, hamzah, ya. Ini macam mana? Betul? Ada satu tempat tu dia alif, ba, ta, ta, sampai lam alif, hamzah, ya. Buat pada negeri mana? Negeri mana macam mana? Kanun. Alif, ba, ta, ta. Kalau Mesir, Mesir, lain ba. Alif, B, C, C. Itu kalau Mesir. Ya, ini rasanya dah betul ya. Alif, ba, ta, alhamdulillah. InsyaAllah yang ini pun betul lah. Tak jadi, tak ada alasan lah silap di sini. Dah betul. Kita orang Kelantan, okey boleh buat alasan. Kita dah hati-hati awan. Alif, alhamdulillah je. Tak jadi yang ni. Dia tak jadi-jadi. Dia tebal yang ni, dia tebalkan yang lipi. Kategori mana tadi? Hobi. Dia tak perubahkan huruf. Dia tetap ya juga. Cuma dia baca yo. Okey. Baik. Yang ketiga belas ialah tidak mentasdikkan huruf yang bertasdik. Ini kena diperhatikan. Dalam Fatihah dia ada 14 huruf yang bertasdik. Kesemuanya kena tasdikkan. Kena kemaskan sebutan huruf yang bertasdik. Ya. Kesalahan yang nyata yang boleh merubahkan makna ialah kalimat iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada tasdik. Kalau kita sebut dengan main-main, macam penat dia nak bertasdik tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia merosakkan makna. Jadi makna cahaya matahari. Cahaya matahari kita sebut. Cahaya matahari na'budu, kami sembah. Cahaya matahari nasta'in, kami mohon pertolongan. Dah minta dengan cahaya matahari dah. Bukan minta dengan Allah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kena jaga. Yang lain pun sama juga lah yang tasdik tu. Tapi yang merosakkan makna ini. Okey? Itu awas ya. Kemudian yang ke-14. Okey, tadi kita dah sebut ya bertasdik. Kena bagikan haknya. Tetapi jangan tuan-tuan tahankan suara. Jangan tahankan suara. Bila tahankan suara, dia akan keluar huruf jim. Huruf jim. Jim ini dia bersifat sifat syiddat, dia kemas. Kita nak sebut huruf jim tu baru kita tak tahan. Terus cuba tuan-tuan sebut ja. 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 Suara kita tak tahan dulu. Berlainan dengan ya, ya, dia boleh keluar secara sebutan. Ya, 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 tapi jin, ja, ada suara tertahan. Maknanya kalau kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dia akan keluar huruf jin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan nak tahankan suara, kita kena pastikan ya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Okey, fokus kita ialah pada huruf ya. Iyyaka, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah silap ya. Kenapa? Kerana dia jim dengan ya ni tempat yang sama. Cuba tuan tengok di sini. Oleh kerana dia menutupi dalam itulah yang suara tertahan tu. Tapi ya, dia ada ruang udara boleh keluar masuk, keluar masuk. Iya kan? I. Nah, bila tahan, I. Dah. Cara tak sengaja dah keluar huruf jim. Bila kita dah tutup ruang udara, I. Akan keluar huruf jim. Walaupun kita tak jadikan apa-apa lah. Bukan ijek ya, kerana aku dua ijek ya. Bukan begitu. Tapi daripada tahan suara, dah keluar huruf jim. Itu harusnya kena jaga. Yang ke-15, melampau sebutan huruf kaf hingga bertukar menjadi kof.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada juga yang tak pernah dengar baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditebarkan kaf. Kalau tebarkan kaf dah berubah menjadi huruf qaf. Kerana qaf dengan kaf dia berjiran dekat-dekat. Tuan-tuan tengok kedudukan kita nak teruk qafnya di sini. Ini gambaran dari sebelah atas ya. Langit sebelah atas ni. Ini kedudukan lidah kita qaf di sini kita angkat. Kalau kaf kita tebar sikit. Iya qaf. Qaf dia tarik ke belakang. Iya qaf kaf ke depan iya ka. Ha? Okey. Di sini masa kita teruk qaf. Okay. Dan di sini bila kita sebut kaf ke depan sedikit daripada qaf. Iyyaka. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Yang ke-16 ini menambahkan sebutan huruf nun yang berbaris atas kalimah na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana'budu baca kana'budu. Ini pun masalah kelantan juga ini. Kita faham. Sebab kita sebut nak itu nak. Nak apa? Jadi kita panggil, kita sebut nak ke apa? Nak. Tahu nak? Tentang sebut nak kan? Nak ni mahu lah kan? Nak. Kita tak sebut nak, kita sebut no. No. Nak pun no. Jadi sini pun kita ikut-ikut. Ia akan no. Lepas tu bodoh pula lepas tu. Kita jadi silap kan? No. No bodoh. No apa? No bodoh. Dah dari maknanya. Dah dari maknanya. Dari sudut apa ni sebutan macam tu. No bodoh. Atas niat dia lah. Dia baca ijakan nak bodoh. Maksud dia nak bodoh ke? Nak kepada bodoh ke? Ataupun maksud dia nak bodoh juga kami tembak. Cuma dia tersilap tebakan nak ini. Dan kadang-kadang kita juga selalu sebut. Tuan-tuan sebut apa ni? Kanak-kanak kan? Kita tak sebut kanak-kanak. Kanok. Maka di sini kita ikut-ikut. Ia kanok bodoh. Ia kanok. Kanok-kanok tadi. Kanak-kanak dah jadi kanok-kanok. Jadi tu ikut-ikut. Itu lah berlaku silapan. Dia tak kaya, sini tak ada masalah. Semua betul. Ia kanak bodoh. Ia kanak sekali. Okey. Jangan baca ia kanok bodoh. Kalau baca macam tu, nanti tak bagilah satu tingkat ke satu mangkuk. Bodohnya. Okey, yang ke-17 ni memastikan angin secara kemas dan keras pada nak bodoh. Ini yang tuan-tuan tak faham yang ini. Angin ini, dia tak sama dengan huruf jim, huruf ta, huruf kaf. Di mana bila huruf ini mati, dia longgar ya. Nak bodu. Kita matikan dia dengan longgar. Sebab dia bersifat tawassut. Antara kemas, keras dengan longgar. Dia duduk pertengahan. Maksudnya keras macam mana tuan-tuan? Cuba tuan-tuan sebut ini. Jim mati sebelumnya bari atas. Cuba sebut. Aj. Sebut aj. Kan dia matinya terus. Mati keras. Ya. Makin mengejut. Itu panggil makin mengejut. Aj. Dah mati terus. Tawra. Aj. Aj. Okey. Yang ham tu hamlah. Semua tak nak tunjuk. Yang matinya mengejut. Aj. Kaf. Aj. Aj. Okey. Kalau kita tukarkan huruf yang lain. Kita tukarkan huruf yang lain. Huruf A tentunya. Cuba buat. Ah. Dia boleh bunyi lagi. Ah. Kita tukar huruf ting pula. Dua. Ah. Okey. Kita tukar huruf sin. Ah.
as. Okey? Okey, baik. Kita tukar huruf ba. Apa? Nampak tak beza? Ab. Mati apa tu? Mati menunjuk. Nanti lekat istilah Ustaz. Siapa yang menyak tak diri? Mati menunjuk. Ab. Baik, kalau air, air dia tak mati mengejut. Dia masih ada longgar. Air. Air. Ha, bukan ah. Kalau ah, itu masih mengejut. Ah. Ha, itu mengejut kan? Kalau ah. Dia tak longgar tangan. Ha, bukan nak longgar tangan. Okey ya, pertengahan. Jadi kita baca. Iya, iya kala. Na'budu. Ha, bukan iyyaka na'budu. Sudah kemas. Ha, kelas kematian. Okey, baik, tu kita buat. Eh. Ni kena jaga lah. Yang ni, yang ni kopi ke dali? Kopi. Kopi lah. Kalau yang yang susah-susah tu kopi lah. baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jadi orang ni tolong berbeza. Apa yang dimaksudkan dengan mati dalam kemasan keras dengan mati maksud longgar dan ain pertengahan, ya, pertengahan. Okey, yang ke-18, melampau menyebut bunyi baris hamzah wasal pada ihdina. Ihdina, tiba-tiba dia sebut ihdina sirat, ihdina sirat al-mustaqim. Itu maksud melampau. Ha? Mungkin dia ada latihan mana-mana afkar ke apa ke. Cipais. Kan, sini pun ihdina sirat al-mustaqim. Itu melampau. Jadi, sepatutnya kita sebut bila hamzah ini baris i bawah bunyi apa? I. Kan? Maka di sini i kita akan sebut ih, ihdina, ya? Ihdina. Bukan eh dina sirat. Dia dah lari apa ni? Bunyi barisnya. Itu berubah mana ke tak? Agak-agaknya lah, berubah ke tak? Tak eh? Haa, tak. Yang ke-19, menipiskan sebutan huruf po, kalimah as-sirat po. Ha, po ini bersifat istiadat, jadi jaga tebalkan huruf po. Ihdina as-sirat po. Ihdina as-sirat po. Ha, biar ini kedudukan lidah kita di sini. Dia semua terangkat. Tengok lidah kita terangkat. Okey? Itu jadi tebal. Ihdina as-sirat po. Jangan ihdina siratal mustaqim, siratal ladzi. Ha, so kita dah turun sikit lidah kita, maka jadi hingkitlah bunyinya. Okey, cuba kita buat ya. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina. Okey, ini beza antara po dengan ta. Po dengan ta. Tempat yang sama, bezanya ini po tidak terangkat. Ta tidak kita menurun. Nah, itu istifal. Yang ini istiadat. Okey, ke 20. Yang ini kelapan yang jarang kita dengar. Ada juga yang baca memasukkan sin ke dalam tak dan jadi iduam dah di sini. Mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu dah wasak ya. Dah, dah jadi khafi ke jadi? Dah jadi jadi dah. Dah jadi jadi ya. Yang mati kita dah tasdidkannya. Dah berubah baris. Mustaqim itu perlu dijaga. Selesaikan sin. Mustaqim. Ya. Kemudian yang ke-21, terlampau menebalkan huruf Q yang ber
berbaris di bawah. Nah, okay. Yang ini ada juga, masih ada lagi yang baca dengan sebarkan rukuk. Padahal dia kena nipiskan sedikit. Waktu baca ihdinash shiratal mustaqim, bukan ihdinash shiratal mustaqim, mustaqim itu tak tebal. Mustaqim kita nak mustaqim. Boleh cuba mustaqim, mustaqim, mustaqim. Tapi jangan berbanding cita sangat. Mustaqim itu jadi apa tu? Sudah berubah orang jadi tak? Mustaqim. Tak beri putar dengan sebab mustaqim sudah berubah orang kau. Sudah kira tak boleh. Kenapa? Kerana of ini huruf istiqlal. Bila dia berbaris di bawah, dia terletak pada martabat. Dari segi ketabalan dia, martabat tasqin dia terletak pada nombor 5. Tebal, ketabalan dia pada martabat yang kelima. Bukan mustaqim bermaksud kita kena baca dengan nipis, tak. Dia duduk ketabalan itu dikurangkan. Di mana tahapnya ialah pada nombor 5 dan anda dalam kertas video tak ada sebutkan. Di situ nombor nota kaki nombor 18. Ya, nombor 18. Di situ di situ ialah huruf qaf adalah daripada huruf yang bersifat istiqlal yang perlu dibaca dengan tebal. Walau bagaimanapun, apabila ia berbaris di bawah, tahap ketebalannya terbawah sekali. Itu martabat kelima. Yang atas tadi ialah bila ia berbaris atas dan selepasnya itu ada huruf alif. Ya? Okey. Kemudian kita pergi kepada yang ke-22. Melampau sebutan huruf ain sehingga bertukar baris atas kepada harapan. Biasanya berlaku bila menyebut kalimah an'amta. Siratal ladzina an'amta. Kalau kita paksakan sangat bunyi huruf ain itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, daripada a dah jadi au, dah jadi an'amta 'alaihim. Tak payah paksa sangat. Dia boleh merosakkan baris tu. An'amta, an'amta. Okey, cuba sebut an'amta. An'amta, tak payah. Siratal ladzina an'amta. Apa begitu kepala dia masuk nak sebut ain. Tak payah. Macam-macam gaya memang kan. Baca siratal ladzina an'amta alaihim. Susah nak sebut ain. Oh, biasa je. Tapi awas juga sebelum itu, kalau dah jadi baris hadapan, dia dah rosak makna dia. Dah rosak maknanya, dah menjadi yang engkau lembutkan. Engkau lembutkan. An'amta apa maknanya? Engkau beri ni'mat. An'amta, engkau lembutkan. Dah berubah di situ maknanya. Ya? Tapi jangan pula kita terlalu mudahkan sangat sebut huruf ain, kerana dia boleh bertukar menjadi huruf hamzah. Kalau baca ringan sangat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dah jadi huruf hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dah jadi pula yang kuat sangat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, semua tak kena. Yang tu tak kena, yang tak kena. Jadi ambil pertengahan. Jangan melampau dan jangan mudahkan sangat. Ya. Dan seperti kita buat contohnya macam doa. Jangan susah sangat nak berdoa. Ini kadang-kadang kenapa tak berdoa? Susah tak? Saya tak pandai Arab. Alah, bukannya Allah Ta'ala tak faham. Tak faham ke bahasa Melayu? Ya. Ini tak berdoa kenapa tak tahu bahasa Arab? Padahal Allah Ta'ala bahasa apa pun boleh. Cuma dia ada tertib doa, ada disiplin doa. Mula dengan
selawat nak puji Allah, selawat kan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kunci kepada doa. Lepas tu minta lah bahasa Inggeris pun boleh. Oh my God, apa semua. Kemudian akhir kali tutup dengan selawat juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Selesai. Saya kan di Singapura tak pasti alhamdulillah jemaah ataupun kaum muslimat dia banyak dengan zikir-zikir yang tepat. Pak Ustaz tak ada macam bulan Ramadan penuh dengan zikir, penuh dengan doa. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Apa tu? Minta apa tu? Minta berkat. Pak kita tak ada, kita selawat je, selawat selesai. Ini banyak dengan doa-doa, alhamdulillah. Jadi jangan terlalu susah sangat dan jangan terlalu mudah sangat. Sampai bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat tangan, ya Allah, macam biasa. Betul. Mari minta dan minta. Ini pun tamu juga. Itu dah terlampau mudah. Kan? Takkan tak ingat-ingat kan? Mari dah minta. Itu silaplah. Okey. Yang ke-24 ialah menitikkan sebutan huruf wain pada kalimah wairi. Wain ini adalah bersifat istianggap. Dia kena sebab. Kalau wain dari atas kita kena sebut apa? Ro. Sudah? Ro. Ro. Itu bunyinya. Ro. Dia tekan. Mana-mana keadaan. Ro. Mana-mana huruf sebelumnya terdepan tetap bunyi. Ro. Tapi bila di sini kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, ada jadi ghairi. Maka itu dah berubah dari segi ketebalan wain kita dah nipiskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kena baca ghairil maghdubi. Kita cuba sebut ghairi. 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 Okey, jangan jadi ghairi. Baik, yang ke-25 ialah menempatkan sebutan huruf mim yang berbaris atas pada maudhu'i. Ini yang berlaku ini kerana apa? Kerana dia susah nak pecah-pecahkan antara huruf yang nipis dengan huruf yang tebal. Itu dari segi kefasihan lah. Jadi mim ini ke mim baris atas. Tuan-tuan sebut macam mana kalau bim baris atas? Apa bunyi? Ma. Okey, ma, kira? Ma. 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 Okey, kalau terletak terlepasnya huruf wain yang mati, jadi apa? Mau. 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 Dia bukan daripada ma, tiba-tiba letak wain jadi mo. Tak, dia tak jadi mo. Dia tetap ma. Mau. Itu kena kawal. Kalau kita baca صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kita tebalkan wain dengan mim yang kan kita tebal. Belah silap. Memang wain kena tebal. Tapi mim tak kena tebal. Maudhub. Okey, cuba kita buat ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Silap. Yang ke-27 ialah menipiskan sebutan huruf bod. Bod pada al-maghdubi dan al-bodi. Ini tetap sikit ya. Tapi tuan-tuan kena cuba baiki lah. Menipiskan sebutan huruf bod. Betul kan?
26. Oh, 26. Ah, dah betul lah ni. Nombor yang silap. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan masih ikut lagi. Menitikkan sebutan huruf dhad pada al-mawdu'i dan al-bodi macam ni. Huruf dhad ini kena baca dengan tebal. Pertamanya tuan-tuan kena tahu bagaimana nak huruf dhad. Itu ada gambar-gambarnya. Tuan-tuan boleh perhatikan. Ini cara yang mudah untuk tuan-tuan boleh faham lah. Dari segi nak sebut huruf dhad, ini dipanggil bahagian tepi lidah. Okey, tepi lidah. Yang ini dia dapat bahagian. Ini hujung lidah. Ini tengah lidah. Ini pangkal lidah. Yang ini adalah disebut sebagai tepi lidah. Jadi, bahagian tepi lidah ini dikenakan ke geraham sebelah kiri ataupun geraham sebelah kanan ataupun kedua-duanya sekali. Ha, kalau boleh buat kedua-duanya sekali, kiri dan kanan tu kena ke geraham tepi lidah kita, atau kita boleh pergi ke kiri saja atau ke kanan saja. Yang ramainya ialah ke sebelah kiri kan. Jadi itulah sebutan makhraj huruf bod. Huruf bod. Cuba bod. Bod. Bukan hujung, bukan kita sebut di hujung ini. Bukan dod. Itu tak. Kita letak di hujung lidah kita dikenakan gigi tak? Bukan hujung lidah, dia tepi lidah. Kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita letak di hujung lidah kan? Ghairil maghdubi, dia jadi lidah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ni macam bunyi kelakar je. Tapi tak apa, dia baru nak belajar kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun lain bunyi. Kalau kita kenakan betul, makhrajnya bunyinya berbeza. Okey, tak orang kena lagi. Ini bunyi yang tak betul. Kerana tersilap letak ya. Siratan nabina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu nipis, dia jadi nipis. Yang betul, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh, ini kena panggil one by one lah tuan-tuan. Okey, ini nak mudahnya tanpa tengok di sini lah. Tak perlu gerakkan kepada apa, lidah dia bergerak. Ini tanpa nak sebut huruf dhad bergerak kepada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tak sampai kepala dia bergerak. Kan? Tak payah. Okey, yang ke 27 ya. 27. Mengidromkan. Tak mana tak sedikit. Mengidromkan, memasukkan huruf mim ke dalam waw pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Bila tuan-tuan nak sebut 'alaihim wala, tutupkan gigi mulut dulu. 'Alaihim wala. Kalau kita tak tutup, dia dah jadi idgham. Ghairil maghdubi 'alaihim wala. Kita dah masuk pada waw. Mim tak selesai. Alaihim wala, itu salah. Kena alaihim wala. Boleh? Ini kena paksa, kena paksa tutup. Kalau tak, dia tak tertutup. Berkaitan dengan yang ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi. Tenang tutup. Alaihim wa, tenang tutup. Pasal? Pasal ni makhrajnya bibir mulut. Oin, ini bahagian hakum. Dia jauh. Tapi ghairil maghdubi 'alaihim bibi mulut wa bibi mulut juga. Dia sama. Bila sama, dia mudah nak hidup. Jadi kena awal jaga tutup mulut dahulu. Okey, kita cuba buat ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi
Betul juga kata
sistemnya. Baik, kemudian ya, ini aja terlalu agak. Jadi tak patah-patah bunyi handphone ini, lagi lah tak betul mahali itu pun. Aku baca bapak wakat tadi, yang sebelah itu ada Pak Haji. Yang ini pula Haji pula. Yang Pak Haji pula. Tak ingat mahali itu pun baca berapa, kami handphone. Okey, yang ke 30 ya, 30. Melampau sebutan huruf yang berbalik atas sehingga bunyi ke daerahan. Ini pun kena jaga lah. Kerana kita tak pasang, bila kita buka mulut kita terlalu luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Bunyi macam tu lah. Yang tu tak berapa tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis dibuka mulutnya. Tak boleh luaskan tangan. Sampai balik bawah pun kena jaga. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Bukan siratul ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan linda. Den. Itu yang tak masuk kan bunyi ke daerahan. Bunyi ke daerahan pekat ya. Tak boleh ya. Yang ke-31. 31. Yang ke-30. Ini nama tadi. 32 ya. 32. Dah betul lah. Ya lah, betul. Tak pun dah pening. Okey, yang ni dia menyembunyikan huruf nun ketika waqaf. Bila waqaf, huruf berakhir dengan nun, dia sembunyikan. Sembunyi ni macam-macam cara. Kadang-kadang dia berubah kepada huruf lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung ni pun dia tutup mulut. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup lagi. Dah berubah kan? Tapi yang satu lagi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia tak tahu letak kat mana dia dah ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tutup. Maliyamidin. Dia tak angkat lidah tu. Itu maksud menyembunyikan huruf nun. Itu kena pastikan akhir dia nun jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas ya? Tak boleh bawa benda ni pasal ada pelajar tak macam tu. Dia terus tutup dari awal sampai akhir. Walaubadim. Tutup. Tak amin pun sama amin. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga. Memanjakan suara ketika waqaf pada nun atau mi yang tak bertasdik. Akhir menjadi wana. Seperti dia baca ayat ini kan. Dia dipanjangkan di hujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud memanjangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu tak boleh tu. Dia dah jadi macam bertasdik. Sampai hujung pun warabbalin. Lagi lah tak boleh. Itu kena jaga. Tak boleh kita panjang suara. Kena matikan suara ar-rahim. Alamin. Jangan min. Tak boleh. Ya? Okey lah. Jadi alhamdulillah. Lahnu adalah satu kecacatan yang boleh menjejaskan kesahan bacaan Al-Fatihah yang memberi implikasi pada persoalannya. Jadi, kena jaga perkara-perkara yang kita sebut tadi, mudah-mudahan ia menjadi rujukan pada tuan-tuan puan-puan semua, muslimin-muslimat semua untuk pastikan bacaan Fatihah kita itu betul. Jadi, lihatlah kepada Allah sampai yang tak susun di sini. Jadi, itu saja yang saya boleh kongsikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah.
tentang adalah bacaan mengikut qiraat. Yang kita dah jelaskan kemarin, itu ada qiraat yang banyak berlaku fathah. Itu qiraat apa kalau tuan-tuan ingat? Kalau ada tuan-tuan. Qiraat Hamzah. Antara Hamzah ni terawih ni siapa? Qolaf dengan Qolaf. Antara dua ini yang lagi banyak tatamu ialah Qolaf. Asal aja ada huruf yang mati, huruf mati dia bertemu dengan huruf Hamzah, maka dia tatam. Kalau huruf mati bertemu Hamzah, dia tatam. Atau huruf mati bertemu Hamzah, dia tatam. Itu bacaan Qolaf. Dan kita dah contoh yang kemarin kan. Contohnya saya baca wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Itu ada qiraat lah, ya. Betul ke maksud soalan ini? Siapa yang tanya, tak tahu ya? Maksudnya dah menjawab pada soalan ini. Yang kedua, tak boleh serangkan kelebihan dan cara untuk menggunakan minyak kapak. Ini keluar sikit. Tak patah-patah bawa minyak, kena tanya. Okey, nama minyak tu minyak Fatihah. Nama minyak tu minyak Fatihah. Yang ganti kepada minyak kapak. Minyak kapak itu bukan orang Melayu, kan? Minyak Fatihah itu orang Islam yang buat. Caranya, apa je lah. Tak ada, tak tahu lebih daripada itu. Sebab bukan tak punya. Tak perlu bawa je. Jadi, caranya kalau tentang pening pada sapu je lah. Macam biasa lah, mana-mana ubat pun. Bismillah itu kena lah, kan? Bismillah kena lah. Kita pohon daripada Allah itu yang kita baca ayat-ayat Quran. Yang cara usaha kita ni sapu minyak. Kalau kita ni kepada ke apa ke. Mungkin ada yang dah cuba tu, mungkin dia dah okey, dia cakap. Yang belum cuba, bolehlah cuba. Dia ganti minyak apa. Ini luar tak ada kitab ya. Yang ketiga, Ustaz, di mana bila boleh kita dapatkan kitab Ustaz Juzul Amma menurut riwayat Waraj. Okey, Juzul Amma menurut riwayat Waraj yang kita tengok di belakang buku Ustaz Kira'atul Surah Fatihah itu adalah buku pertama Ustaz. Buku yang pertama, jadi buku itu dah habis. Jadi Ustaz dalam proses nak editkan lagi, nak baikkan lagi yang belum ni cetakan yang kedua. Untuk cetakan yang ketiga, kita nak cantikkan lagi lah. Jadi sedut tulisan dan ada kesilapan-kesilapan ini kita nak perbetulkan. Jadi insyaAllah lepas daripada raya lah, lepas daripada raya, kita akan siapkan buku tu insyaAllah. Buku Juzul Amma menurut riwayat Waraj. Ya? Boleh tak kita mengajak orang lain setelah kita tamat kursus ini? Boleh? Setelah tamat kursus ini, tuan-tuan boleh mengajar yang mana tuan-tuan tahu. Yang mana tahu bolehlah nak mengajar. Ya, Fatihah, nak mengajar, Qolun, ajar. Kalau tuan-tuan tahu, caranya tahu. Itu cara utama. Kalau kita dah tahu, tuan-tuan jangan tak baca lagi. Jadi tak jadi, kesalahan, tapi dia betul-betul. Apa yang kita ajar itu sama dengan tuan-tuan belajar. Jangan pula lain pula untuk tuan-tuan ajar. Tuan-tuan ajar pula kepada orang lain, lain pula. Itu masalah. Jadi pastikan kalau kita confident, kita yakin dengan apa yang kita ambil pada program ini, tuan-tuan bolehlah sebarkan kepada orang lain. Okay? Tentang Fatihah, kesalahan-kesalahan ini ke, tentang bacaan-bacaan syarat. Umur saja. Manakah letaknya susunan qiraat? Di manakah letaknya susunan qiraat yang betul? Tak faham soalannya. Di manakah letaknya susunan qiraat yang betul? Jadi, kalau kita sama pelajar cuba membawa qiraat yang lain dalam sembahyang, tiba-tiba kita tahu ianya salah, boleh
silap pula. Dia baca, kita tegur yang lain pula. Dia baca kodun, kita ingat dia baca Ibnu Katsir. Dalam kita jadi pening. Pak Imam pun jadi pening. Kan? Itu biasa betul-betul tahu Imam ni baca Ibnu Katsir. Jadi kita akan pastikan bacaannya adalah betul. Okey? Soalan yang kedua, boleh tak? Cuba uraikan bermaksud di mana kan letaknya susunan kiraat yang betul? Tak faham? Okey? Mana yang mana bermula? Kiraat manakah yang bermula? Okey, yang ni wallahu a'lam. Jadi ustaz pun mencari-cari jawapan. Awal kiraat ni apa? Tak tahu awal kiraat. Yang terdapat sekarang itu hasil daripada kumpulan ulama yang mereka kumpul kiraat-kiraat yang sampai kepada Rasulullah. Jadi wallahu a'lam yang mana dulu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hal, mungkin kiraat yang lain. Tapi nak kata hal atau apa, majoriti umat Islam baca, tak juga. Tak juga. Dia bukan berpandu yang itu. Mungkin ada jawapannya, insyaAllah kalau Ustaz cuba nanti, kalau ada pertemuan, saya akan sebut benda ini. Yang tak tahu kena jawab, tak tahu Ustaz boleh pandai-pandai. Okey? Baik. Okey, kita dah sampai 4:30. Ada soalan yang lain? Okey, Haji? Oh, dia saktar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini pertama kali Ustaz dengar. Jadi Ustaz boleh masuk dalam ni 34. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Mungkin dia baca begitu bukan saktar. Dia masih teragak-agak. Baca tersangkut-sangkut kan. Baru nak belajar. Oh, dah biasa baca. Oh, mungkin kiraat yang dia sendiri punya. Tapi mana kiraat tak ada lah. Dalam kiraat tak ada. Bukan dia salah. Itu dah lagu kopi yang tu kopi. Itu kopi. Itu di kiraat tajwid. Dia santan kiraat tajwid. Tapi kalau dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kopi ke jadi? Itu dah jadi. Dia dah panjangkan yang tak lemah. Yang tadi dia tak tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak tak banyak kan. Okey. Yang itu tak boleh diamalkan lah. Okey, baik. Ada lagi?